Widih, si hijau-hijau, si hijau-hijau. Ini harganya bisa sampai 8 jutaan. Bro Sista, kalau yang baru salam kenal semua, nama gue Bayu. Jangan lupa video gue di-share, di-like, sama subscribe bro. Thank you so much, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bro. Apa kabar bro, udah lu sehat-sehat sama bro. Sekarang gue lagi ada di Dollar General bro. Ini Dollar General ini tempat kayak minimarket di Amerika kayak gitu. Udah lama gue gak kesini, cuman nih Hot Wheel Hot Wheelnya itu kayaknya ajib-ajib men. Kita lihat aja bro ya. Udah lama bro, dulu sudah pada yang ajib bro, tapi sekarang kita lihat aja. Oke, langsung check it out. Gue lagi ada di Concord, California. Ini dia. Oke, tempatnya di daerah Concord bro. Tuh Dollar General di sebelah sana. Kita langsung-langsung kita lihat. Kita lihat. Oke. Nih, sedolaran. Yang lama-lama masih men. Sedolarannya ya. Ini ada satu Kia Stingray 2019. Belum. Belum bro, itu bro. Kita lihat di sana ada Xbox juga. Kita lihat Xboxnya men. Apa aja men. Widih, si hijau-hijau, si hijau-hijau men. Kita sikat nih bro, Volkswagen Beetle hijau-hijau, sikat dong. Oke, kita lihat lagi di sini apa lagi. Oke, Matchbox. Oke, Matchbox. Apa aja nih bro? Ford Capri. Oke, ini adalah Bentley. Ini bro, siapa tahu gua ada per Bugatti, siapa tahu. Jadat tuh kan. Jatuh. Oke. Siapa tahu Bugatti. Enggak. Ini apa nih? Mercedes-Benz Wagon. Enggak ada gua, bro. Enggak. Ya, jatuh. Jatuhin aja semuanya. Oke. Nah, satu bro, lumayan bro, dapat satu kita. Yang lainnya enggak ada ya? Ini enggak ada, men. Belum ada sedolaran, satu aja doang men. Volkswagen Beetle. Ah, gak apa-apa bro, satu aja. Kita ke tempat lain ya. Oke, let's go. Oke bro, sekarang gua di Brentwood, daerah gua nih bro. Oke, udah jam 1 siang di hari Minggu nan ceria men. Oke, di Target kita coba bro, cari-cari yang mantep-mantep di hari ini di Target nih bro ya. Oke, mantap, gua mau cari yang Mercedes-Benz. Kita lihat bro, Mercedes-Benz apakah ada. Atau yang ini bro, yang Volkswagen T1 tuh, yang baru. Siapa tahu bro, rasa gua sih kita dapet nih bro. Namanya rezeki Ramadan ya. Oke, langsung kita ke dalam. Asik men, asik. Dingin. Oke, mari kita ke sebelah sini. Dingin banget bro, tempatnya agak di samping. Oke. Di sini masih rame bro di hari Minggu bro. Minggu ceria, cuman ini sekarang panas banget karena sekarang udah musim summer men. Panas banget. Cuman di dalam ini rasanya enak nih, seger nih rasanya. Coba kita langsung ke dalam. Dia di ujung sana tuh bro. Langsung ya. Mari kita searching, ngasih mainan anak-anak sih, kayak Hot Wheel nih. $4. Oke, langsung kita ke sini, sebelah sini apakah ada. Oke, lihat bro, sebelah sini nih masih mainan-mainan. Gue suka juga nih lihat-lihat ini di sini, lihat-lihat Marvel-Marvel gitu kan. Kadang ada juga bro di sini Marvel-Marvelan. Bukan Marvel nih, Marvel mana ya Marvel ya? Nah, kayak gini-gini nih. Marvel-Marvelan, mantep bro, ini Avenger. Oke, okay. Avenger, nah ini mantep tuh, lihat tuh. Oke, okay. Kita cari bro di sini bro, yang sedolar-sedolaran. Oke, okay. Volkswagen Dodge Power, jatuh. Lot H, oke, okay. Baru nih lot nih. Oke, okay, kita lihat lot-lotnya baru-baru, apakah ada bro yang mantep-mantep bro ya. Masih fantasi car, saudara-saudari. Fantasi car. Hah. Masih belum bro, fantasi car semua. Oke, ini.
Prorokamaro agak men. Prorokamaro. Sini-sini ini mantep nih helm ini. Head gasket. Oke. Okay. Belum bro bawa-bawa ini. Agak men ya bro. Semuanya masih yang Hot Wheel Hot Wheel. Ya bro, Hot Wheel gini semua bro. Kalau yang di sini ada lagi nggak bro ya? Aduh bro, belum ada bro. Belum. Oh di atas bro, belum bro. Gimana nih bro? Belum ada men. Masih yang si ini apa nih? Baru nih. Volkswagen Bajabak baru lihat gua. Volkswagen Bajabak. Nih lihat nih belakang-belakang nih. Belakang-belakang ada juga Toyota Offroad. Wih, Toyota. Udah ada tepi gua, bro. Mantap betul ini. Toyota Offroad Truck. Mantap ini. Sama sembari kita cari yang error-error, men. Siapa tahu, bro, error-error, bro, bikin kaya, bro. Ada enggak ya error-error? Perhatiin error-error itu agak sulit juga sih sebenarnya. Lu perhatiin, bro, ya, yang error-error. Apakah dia kebalik, apakah bannya beda gitu kan? Yang beda-beda bro, oke. Yang suka error gitu yang kayak gini-gini nih sebenarnya. Yang isi limaan kayak gini error-error. Oke. Belum. Kita cek aja bro ya. Lu jatuh. Liatin bro. Ada atau kagak? Oke. Masih yang lama-lama sih bro. Iya masih yang lama-lama sih. Oke, kita lihat sebelah sini. Nah, ini dia. Mobil Jerman Porsche. Oke. Okay. Porsche gua belum ada, cuman dia yang T1-nya ada enggak ya? Wah, oh, bro, Mercedes-Benz T1-nya kagak ada, men. Oke, okay. Ini Pak nih. Nah, ini Audi doang. Nah, ini yang paling kagak laku, yang BMW tuh yang paling laku tuh, men. Oke, okay, kagak ada lagi BMW, men. Ini harganya 5 dolaran. Nah, ini kagak ada, men. Oke. Okay. Lalu ini yang jatuh-jatuh siapa tahu. Oke. Okay. Ada bro, ini belum. Belum bro, ini doang nih. Si Himen, oke. Okay. Himen kayak ginian nih. Kagak laku men Himen ginian itu lah tuh. Oke, okay. Mungkin ini buat balapan seru kali ya. Oh, ini Flintstone baru. Flintstone. Baru lihat gua. Flintstone. Ih, lucu juga nih yang Scooby-Doo. Scooby-Doo sama Tom the Cat. Lucu juga ya. Scooby-Doo, where are you? Cia, nih, keren juga ya Scooby-Doo. Oke, okay, yang lain belum ada lagi. Kita lihat lagi di sini, sebelah sini, bro. Oke, okay, Hot Wheel Truck. Liatin, bro. Siapa tahu ada yang error, bro, di sini, bro. Ataupun ada yang mantep-mantep. Ada si, apa, drag bus, siapa tahu. siapa tahu, men. Oke. Okay. Kagak lewat. Nah di sini Monster Jam. Monster Jam, Shaker Monster Jam. Oke, ini Matchbox sedolaran. Oke, Matchbox sedolaran, sama aja bro. Ini yang keren nih. Ini keren nih bro. Tuh lihat tuh, weh Bronco, maco sih bro si Bronco ini ya. Ih pengen gue bro punya mobilnya sebenar-benar itu, kok pengen tuh kan. Belum ada bro, di sini doang nih. Lihat tuh, Hot Wheel Flying Custom. Flying Custom sih ini kemarin men. Flying Custom gue gak tau kenapa kok kagak laku ya Flying Custom ya. Ada ya terus kagak laku-laku. Oke. Nih yang ini Hot Wheel biasa bro, regular ini mah gak ada men. Ya fantasi car semua men. Ah sudahlah bro. Ah gak apa-apa lo bro, belum ada bro. Santai bro, kita cari lagi tempat lain. Stay tune ya, kita pergi ke tempat yang ketiga. Let's go. Oke okay, bro, mantap. Kita lanjut lagi video kita. Tapi sekarang kita mau unboxing aja bro ya. Unboxing barang-barang mantap. Yang udah besar banget. Ini gue unboxing. Oke, okay, isinya anyway Hot Wheel semua. Kita lihat apa-apa aja sembari ngobrol-ngobrol. Jadi kemarin gue itu pergi Dollar General, pergi ke Target itu. Ya masih gitulah bro, suka zong-zong gitu men, nggak dapet yang macem-macem. Oke, okay, nggak masalah. Kita bukanya aja bro. Ya, tap. Oke, okay, gimana bro? Puasa lu semua bro. Mudah-mudahan lancar barokah. Oke, okay, gue dapat kertas.
Oke, dari eBay seller nih. Tuh, eBay seller di Arizona, men. Ameriki. Oke, kita lihat nih. Widih. Ini dia, bro. Ini ganteng banget ini, bro. Lu lihat ini, bro. Apa ini? Ini adalah Mercedes Benz 280 SEL, men. Dan ini adalah made in-nya Hong Kong tahun 69 di sini di bawahnya, atau sebenarnya buatannya itu adalah buatan tahun 70 keluarannya. Jadi selalu kayak gitu ya. Hot Wheel kayak 1 tahun sebelum dia itu taruh ini ya, production-nya kayak gitu. Oke. Tahun 70 ini, bro. Bannya redline, lu lihat. Ini warna biru, ini adalah warna common nih, bro ya. Common atau banyak orang yang punya. Oke. Kalau lu dapet ini yang warna lime gitu, bro, itu harganya kira-kira sampai $200. Kalau yang lime, kalau yang bening-bening banget, Mercedes Benz lu mesti punya sih, keren banget ini. Lihat tuh bawahnya, dan ini tuh lihat, itu ada suspensinya kayak gitu. Oke, bannya bisa suspensi kayak gitu, bro. Tuh, kalau keinjak kagak patah. Itulah dia maksudnya Mattel buat suspensi pada saat itu. Oke. Mobil pertama. Siap. Sumpah, bingung. Tadi gue kan udah nge-record, bro. Ternyata recordan gue tuh lupa ngidupin mikrofon. Aduh. Gak apa-apa, bro. Kita bahas lagi satu-satu apa aja nih kotak-kotak yang udah gue buka. Ini udah gue buka semua, men. Oke, lu lihat di sini. Oke, ini adalah Beats Bum. Waduh. Ini Beats Bum. Semua Beats Bum itu adalah made in Hong Kong, kayak gitu. Oke, ini masih mulus-mulus banget. Ini gua dapetnya itu harga murah banget, bro, karena emang gua itu kelebihannya gua tuh di US dan alamat gua itu shipping itu nggak begitu mahal gitu, dan rata-rata gua itu ngebid dapat yang murah-murah gitu. Ini sebenarnya pasarannya itu harga-harga $200 sampai $250 gitu kan, kira-kira 2-3 jutaan. Jadi karena gue itu ngebit, jadi gue beruntung, bro, dan alamat gue itu murah shippingnya gitu ya, kesini ya. Ini gue cuman dapat harga $100-an sekian. Mantap. Karena ini warnanya itu adalah warna yang hijaunya, cuman hijaunya itu nggak begitu yang pekat gitu. Ini adalah hijau yang terang. Jadi ini warna agak lebih rare kayak gitu, men. Lu lihat, ini ada tempel-tempelannya masih. Tandanya kalau ada tempelan, bro, nih, karena tempelan sama orang yang dahulu kala gitu ya. Ini emang tempelan-tempel sendiri gitu. Karena emang ini Hot Wheel tahun 70-an, bro, made in Hong Kong. Lu lihat, di zaman itu juga nih sebenarnya Hot Wheel-nya itu juga rare juga, men. Banyak juga yang nyari kayak gitu. Ya zaman sekarang itu udah kayak apa ya? Ini udah kayak drag bus lah, susahnya gitu nyarinya, bisa dibilang ya. Jadi emang udah zaman dulu rare, zaman sekarang lebih rare lagi ini, oke. Okay? Lu kalau dapat yang warna pink kayak gini, ini harganya bisa sampai 8 jutaan kalau warna pink yang bening banget. Oke. Okay? Hobi kita yang selanjutnya. Oke. Okay. Review lagi sekali lagi. Oke. Okay. Ini lagi, bro, selanjutnya masih bening banget. Papan surfnya masih lengkap kayak gitu, men. Bannya juga masih bening banget ini. Oke. Okay. Gue juga dapetnya beruntung banget di bid gua. Alamat gue juga di sini gitu kan. Jadi, ya beruntung banget, bro. Ini, bro. Oke, okay. Dan ini papan surfnya itu yang paling penting. Lu papan surfnya jangan sampai patah, men. Kan ada kayak finnya tuh, ada kayak siripnya. Jangan sampai patah papan surfnya. Oke, okay. Cuma papan surf sih bisa banyak sih jual, bro, di eBay lagi. Pastikan dianya itu nggak unrefer atau udah dicongkel orang di sini. Karena kalau pencinta Matusi yang dicongkel itu rata-rata ya harganya udah nggak begitu naik lagi, men. Pasti mesti tidak dicongkel. Lebih mantap lagi. Ada dua. Oke, okay, selanjutnya ini nih, bro. Nah, ini selanjutnya. Ini adalah Mercedes-Benz
S-E-L. Oke, 3XT-S-E-L. Wede, mobil pencinta dari orang-orang Indonesia nih, banyak banget nih pencintanya nih bro. S-E-L. Dan yang ini adalah blue car. Dari serinya itu adalah seri Final Run. Oke, macam-macam bro Final Run. Dan ini warna ungu adalah warna yang paling rare. Oke, oke tuh. Selain yang warna putih, ini rare juga warna putih. Dan orang-orang cari warna ungu. Oke, tuh lihat. Tahun 98. Udah vintage banget tuh bro. 98 berarti umurnya udah 23 tahun. Tua. 33 tahun. Oke, alright. Mantap ini bro. Oke. Itu aja bro, Hot Wheels kita sama yang ini tadi. Oke, jadi aneh bro ya, gue buka kotak videonya mati, gak masalah bro. Oke, ntar kita bakalan unboxing-unboxing lagi. Thank you so much semuanya. Selamat berbuka puasa semuanya. Dan murah dan barokah semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.